be start shooting their goal, block. Oh,
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat Tribun. Hari ini Kamis 8 Juni 2023. Pemain Persib tengah melakukan peregangan dan tadi setelah mengikuti latihan, dan saat ini pemain akan segera meninggalkan lapangan Stadion Sidolik setelah menerima materi latihan dari pelatih kepala Luis Milla. Dan saat ini pemain mengganti kos jersey. Dan ada juga yang meninggalkan. Oke, sobat Tribun, demikian informasi dari Stadion Sidolik Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All the players, no, with a very good attitude, a very good very good technica. Kurnia, Putu, I think have many illusions, have many effort for have your better work, your better attitude. This is the idea. They are players for us. It's a very good style for my idea, for the idea of Persib. And with the idea, the players each time have one adaptation, a fast adaptation for the good the team, no? Oke, sama dengan pemain lain ya, attitude-nya bagus, teknik juga bagus, Kurnia, Putu, mereka, kita punya harapan mereka bisa lebih baik lagi. Terus mereka kita bawa ke sini karena punya style yang cocok dengan saya, cocok juga dengan Persib. Terus setiap kali ada pemain baru tentu butuh adaptasi, tetapi saya lihat mereka punya adaptasinya lebih cepat. Oke, de partido hoy, señor. El resultado para mí es menos importante. Ah, for me is not important the result. The more important is one step more for the precision, four days after the 3 days working the concepts about the idea of play. The idea today was the any situation, any possession is normal. The first days is the players is not in the high level, but step by step I am very happy with the work, with the attitude the players. For me is the more important. I am very happy with the pitch for the working. This is a very good news for us. The last year was the problem with the pitch for training,
but this year is perfect. Okay, hasil tidak penting buat pelatih, tapi yang paling penting adalah satu langkah di pre-season ini kita udah lakukan. 3-4 hari kita latihan dengan taktik, dengan konsep, dan hari ini kita lihat di pertandingan ada situasi, ada possession juga tadi udah keluar. Terus wajar ya kalau misalnya pertandingan persahabatan pertama pemain belum ada di level yang kita inginkan. Tetapi yang paling penting yang saya lihat adalah pemain punya kemauan, punya attitude. Terus kabar baiknya juga di musim ini adalah lapangannya bagus sekali. Musim lalu kita punya masalah dengan lapangan dan sekarang kita punya lapangan yang bagus untuk latihan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.